kemudian itu di atasnya itu lampu yang besar, itu di atas lampu yang besar itu yang kayak gini, di atas itu bintang, Pak, bintang, itu bintang. Yang kelihatan jelas sih itu pasang. Apa? Itu bintang. Kemudian itu. Mana? Oh itu, iya. Bintang Daud lah. Bintang Daud. Kalau orang Islam bilang bintang Daud. Sekarang mana? Bendera Israel itu kan Israelnya. Yang kuncinya itu aja itu yang antik itu katanya. Hilang diambil hilang. Orang. Jangan-jangan emas itu enggak. Ya di ini. Tapi kalau emas lemes. Enggak mungkin. Enggak mungkin kalau emas enggak. Mungkin dia platina. Dicampur. Mungkin platina yang dicampur. Keras. Dicampur. Itu juga keramik dari ya keramiknya Itali. Semua dari Italia Pak dari Italia ya, sama dari istana juga keramiknya dari Italia mana dari istana iya istana Delhi itu oh, jadi ya. Dibangun di sana dulu tahun 1870 kemudian setelah istana dibangun baru membangun kemari 1906 tapi dengar cerita ya itu katanya istana dulu dibikin untuk persuntingan kepada tuan putri yang namanya Maimunah ya Maimunah ya makanya nama ini istana Maimun iya nah, begitu ya. Dengar kita kan orang beda juga tapi iya, kan iya. Begitu paham dengan sejarah, sejarah itu kan sejarah, istana iya. Maimun nah, namanya oh, istrinya gitu kan ya? Iya jadi istri pertamanya itu Maimun Maimunah oh. Itu dipersentuhkan untuk dia bikinkan aku istana makanya dia bikin sultan itulah istana itu namanya istana Maimun Maimun iya nah, tapi tadi istri dari raja ya, itu sembilan itu memang itu. Namanya Maimunah iya tadinya kan ada di Jalan Sisingamaraja Mangaraja di mana tuh istana? Istana yang pertama. Iya. Tapi karena pertama. Banjir, ya. Dia pindah ke sini. Ya, enggak istana yang pertama itu sekali itu di Delhi Tua. Delhi Tua itu Delhi Tua yang di Delhi Tua. Iya, nama istana itu Kerajaan Haru namanya. Kerajaan namanya Kerajaan Haru. Setelah itu pindah ke Bedagai di Bedagai pun ada juga. Sedang Bedagai pun ada juga. Cuma pada kalau gedungnya itu, udah nggak ada sekarang di Solo. Kalau gedung nggak ada dulu di Jalan Japaris, tapi udah nggak ada gedungnya. Nah, pertemuan Balairungnya itulah, iya, nah, iya. Itu di Jalan Japaris. Tapi kalau bapak mau pergi ke sana masih ada sedikit-sedikit apa namanya fondasi agak apa? Di Bedagai itu. Iya, nggak di Delhi Tua. Oh, di makanya juga. Delhi itu dibilang Delhi Tua karena Delhi yang paling tua di situ. Itulah makanya Delhi Tua namanya. Istana Sultan Delhi yang paling tua yang pertama itu Delhi Tua. Nama sultannya Iskandariyah. Nah, artefak apa namanya itu bekas-bekas masalah. Dan Mariam Puntungnya sepuntung lagi di sana itu lah. Sebagian ya. Di istana ini. Ya. Mariam Puntung. Separo kan separo. Separo yang sebelah sini. Nah, yang putus lagi di sebelah sana. Yeah. Biasanya di sana. Tadi udah diambil belum? Udah sih cari saya udah foto gitu. Yang putusnya itu udah ya putusnya sebagian itu di Delhi Tua Pak di istana pertama ya karena yang ini nih bagian belakang ya bagian sundutnya itu ya kepalanya di desa kepalanya di Delhi Tua ini yang baru pembuatan apa pembuatan kacanya yang baru mosaiknya ya mosaik ya kaca yang baru istilahnya yang aslinya yang samping Pak aslinya samping. Oh ini baru pemerintah dari pemerintah Aceh tingkat 1 Aceh pariwisata. Nah, tadi udah kan bro yang Cina Hindu Konghucu. Empat agama. Iya udah. Logonya udah. Logonya udah pak. Belum ya. Belum. Itu yang ini kan Buddha belum, nih. Belum. Ayo kita kasih tahu. Itu kan Buddha nih yang kayak gini. Ayo saya kasih tahu nih. Ada salibnya di dalam. Ada. Luar biasa sih. Ini pak, tuh, kan ada, nah itu salib tuh di atasnya. Cuman nggak begitu jelas ya. Ya, pak. Dia karena kecil ya, nggak nampak. Tapi jelas nampak kalau kita pas aja. Itu kan yang hitam-hitam itu kan di tengah-tengah. Ini salib merah itu. Salib. Ini kan ada jendela nih. Bawah jendela itu? Nah, di atas jendelanya. Di atas kan ada. Bapak. Ambil satu doa ini. Yang ini. Iya. Nah, oh gelap ya. Nah. Bisa. Iya. Di antara jendela.
Jadi agak samar sih tapi iya, disamarkan dia tapi jelas itu kalau dilihat jelas sekali. Kalau ini untuk apa nih? Lilin. Itu untuk apa? Nah, itu untuk muazin, Pak. Oh, muazin. Nah, muazin. Kemudian ini. Ini keliling nih agak. Nah, di bawah lampu.